Guys, ketemu lagi dengan gue Z. Kali ini gue berada di Kibik Mall BSD Tangerang Selatan. Kali ini gue akan nge-review tentang sebuah restoran cepat saji yang unik. Gue sih baru nemuin restoran ini sih di Mall Kibik ini. Nggak tahu deh, ini ada di cabang mana aja. Jadi kalau misalkan lo ke Kibik, lo cari patokannya ini aja. Lulu Supermarket. Nah, di situ itu pintu masuk Lulu. Ya. Gua akan di sini. Chiking. Chiking ini restoran Timur Tengah. Jadi ala KFC. Ah, mungkin ya temen gua bilang sih KFC-nya Timur Tengah lah. Gimana dalamnya? Yuk kita lihat. Nah. Ini ada apa aja nih? Wah, ini TV-nya gokil, bro. Nempel gitu, nggak ada ininya. Nice. Dubai ternyata. Alright, jadi chicken ini dari Dubai. Oh, gimana dalamnya kita lihat. Ya. Oke. Okay. Ini suasana dalamnya. Nah, ini suasana dalamnya, tempat duduknya seperti ini. Oke. Nanti gue lanjut ya. Bye bye. Yang membedakan ini dengan yang lainnya itu ada nasi kuningnya, Bray. Tuh, ada top menunya, ada ayam, nasi kuning. Jadi ini KFC-nya Dubai kalau kata temen gue tadi. Nah, nanti gue nggak tahu nih, nanti kita tanya kembangnya menu favoritnya apa di sini. Nah, sambil kita lihat tuh senannya. Kopinya mana deh? Oh, top menunya itu ternyata ada ayam, ada teh sosro, nasi kuning, dan juga ada kopi. Oke, nice. Oke, lanjut ya. Tanya sama mbaknya menu favoritnya apa. Oke, dadah. Nah, sekarang giliran gua. Nah, ini menu-menunya. Oh, ada kopi Arab ternyata. Paket tadi. Kopi Arab. Nah, menunya. Nah, sekarang jalan gue nih. Kembangnya lagi siapin itu. Gue sambil lihat menu-menunya deh ya. Nah, ternyata ini ayam bakar. Ini dari beras Arab yang rendah kadar gula, chicken rice. Ada kebab, burger. Gue sih pengen cobain yang ini. Kayak asik nih, kopi Arab. Ini seger banget, Bray. Ini ada yang di atas. Nah, menu-menunya silakan lu catet. Oke sih, yang asik ini nih, Bray. Nih, chicken combo. 34.000. Yang dua ayamnya 47.000. Atas sama dada yang berganti yang unik sih ini, ada nasi kuningnya. Nah, sama kayak KFC lah ya. Tapi gue pengen cobain yang itu tuh, yang ayam, ayam bakarnya kayak asoy. Oke, nanti gue lanjut ya. Halo Mbak, ya mau makan di sini Mbak, yang paling favorit itu apa? Oh, yang ini ya, combo ya? Iya, ada paketnya chicken combo. Ada yang satu ayam, dua ayam, tiga ayam. Yang combo satu, satu. Yang combo dua, satu. Minumnya apa, Bu? Minumnya bisa diganti apa aja? Itu pilihannya kopi, teh botol, atau aqua. Kopi, teh botol. Oh, ini salah satu. Ini bukan dapat dua? Iya. Oh, gitu. Yang ini aja deh, yang satu teh botol, satu kopi.
kita lagi pesan. Ayamnya ternyata ayam bakar. Mbak, ayamnya dua-duanya ada ya mbak? Yang combo satu juga? Itu di mix pak. Enggak, yang combo satu. Kalau yang combo dua kan dada sama paha. Iya. Ini untuk yang ready saat ini cuma sayap sama bawah pak. Hah? Sayap sama bawah, mau nunggu. Mau nunggu apa? Tambah apa lagi? Udah. Chicken combo satu menunya lebih Arab. Tambah chicken combo dua satu menunya teh botol ya. Iya. Udah ini aja, mau ya. Nunggu ya. Jadi Rp9.000 ya. Mbak, ini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 9 sampai jam 11. Dari jam 9 pagi sampai dengan jam 11 malam. Okay. Itu untuk weekend aja, Pak. On the weekend? Ya. Kalau weekday? Jam 10 ke jam 10 lagi. Oh, jam 10 sampai jam 10. Pokoknya paling spesial itu ayam bakarnya, Mbak ya? Sama nasi biryaninya itu. Oke, okay, oke, okay, nice. Ini menu-menunya, Bray. Oh, tadi ya. Pokoknya nice lah ini. Pengen nyobain sensasi baru makan nasi biryani dan juga ayam bakar dan minumnya kopi. Ternyata kopi itu kalau di menu itu kan orang mikirnya dapat dua-duanya tuh, dapat kopi atau dapat teh botol. Nah, ternyata lu pilih salah satu. Lu mau teh botol atau kopi atau cola atau ini ya, air mineral yang bisa diganti ini kayak itu ya. Oke. Okay. Ya, ya. Oke, okay, terima kasih Mbak. Nah, ini udah selesai transaksinya. Gue sekarang tinggal nunggu pesenan karena yang tadi dadanya nggak ada. Kita tunggu aja. Pengen nyobain dada. Oke, okay, nanti gue lanjut saat nge-review rasa makanannya ya. Bye bye. Ini pesenan gue ada ayam bakar 2. Dada paha atas deng sama bawah. Ini sausnya. Dan yang unik itu di sini pakai nasi biryani. Ya, tuh nasi biryani ini nasi Arab tuh panjang-panjang nih. Nice. Ini ada kopi, juga teh. Bagaimana rasanya? Nanti gua lanjut lagi ya. Bye bye. Guys, gue udah nyobain untuk nasi biryaninya dan juga ayamnya dan juga kopinya. Untuk nasi biryaninya ya unik ya, karena lu jarang menemukan di restoran cepat saji nasi biryani. Untuk ayam bakarnya nice, enak, dan ini juga kopinya rasanya unik lah. Untuk nilai rasa makanan ini gue kasih nilai 8 lah ya. Jadi untuk di Chicking ini, untuk nilai rasa ayam bakarnya 8. Dan juga kopinya juga sama, 8. Mau gimana? Oh, mau? Oh, halo Dede Azam! Hai! Halo! Dede Azam masuk vlog Om Oji ya? Ya? Oli! Oke, thanks for watching. Jangan lupa share, like, dan subscribe Seven Heaven Channel. Sampai jumpa di food vlog selanjutnya. Bye bye. Dadah.